Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera anda semua. Saya Nur Saliha Azmi dan petang ini Saliha berkesempatan untuk nak review satu telefon yang dinamakan Infinix Hot 20. Dan kalau anda lihat di hadapan saya ini, colournya cukup terang, cukup menarik, berwarna hijau. Dan kalau pengetahuan anda semua, ianya baru diriliskan pada bulan November. Baru saja masih lagi hot selling on market. Dan juga harga dia di antara RM500 ke RM700 adalah satu telefon yang orang kata pun mampu milik untuk anda beli untuk kegunaan anda dan juga mungkin yang tersayang. Dan kalau di sini anda lihat juga ada beberapa spesifikasi yang cukup menarik dan saya akan berkongsi dengan anda sebentar lagi. Okey, baiklah semua. Ini adalah kotaknya yang kat luar pun dah nampak cukup mengancam. Jadi apalagi bila kita tengok pun terus rasa nak beli. Informasi spesifikasinya tu cukup penting juga untuk anda semua ketahui. Yang penting dia punya internal memory 128GB. Ini adalah internal memory ni anda boleh simpan banyak gambar, video dan sebagainya. Dan di sini juga diberitahu tentang prosesornya iaitu 11GB. Satu prosesor yang memberi prestasi yang cukup baik untuk sesuatu telefon. Dan kalau prosesor jenisnya adalah Helio G85 prosesor. Saya faham kalau macam Saliha pun nak beli telefon, saya akan tengok kameranya. Dan untuk Infinix Hot 20 ini, jenis kameranya adalah 50 megapiksel super nightscape camera, di mana kalau 50 megapiksel ni memang akan bagi gambar yang cukup fantastik, jelas dan begitu cantik untuk anda simpan, buat memori dan sebagainya. So kita dah tahu spesifikasi telefon Infinix Hot 20 ini, jadi jom kita unboxing telefon ini sekarang. Okey, saat-saat yang kita tunggu bila kita nak unboxing Infinix Hot 20. Nampak sekejap, saya buka slow-slow. Okey, ambil masa sikit. Okey, ha. Terus kita tengok apa yang ada kat dalam ini. Berikan kepada kita. Pastinya ini adalah telefonnya. Kita tarik di situ. Kala biru yang begitu mengancam. Tapi bila kita tengok kotak kali hijau, bila keluar telefon biru yang begitu cantik. Biru metallic saya kira. Dan ini juga salah satu favourite colour Saliha ni. Jadi, saya memang akan purchase telefon Infinix Hot 20 ni untuk kegunaan saya sendiri. Jadi, dalam kotak ni pastinya ada telefonnya. Dan ini satu telefon. Dan di sini adalah warranty kad yang diberikan. Dan kat sini juga kalau senang anda boleh terus scan untuk informasi serial number, IMEI number dan sebagainya. Saya letak di sini dulu. Okey. Dalam kotak ni juga kita akan berikan kepada anda lagi pin ini. Yang pastinya, ini adalah kad jaminan warranty untuk Infinix Hot 20. Dan telefon ini, warantinya harus disimpan supaya jika apa-apa yang berlaku, anda boleh gunakan warranty kad ini. Senang juga ada scan code di sebelah sini. Ya. Ini menarik. Welcome to join X Club. Juga ada scan code di mana kalau anda nak join club Infinix Hot 20, sekali lagi kat sini kita scan sahaja. Telefon ini memang begitu mudah nak join club dan ahli member ni pun senang juga. Dia bagi kat sini juga dia punya cover. Kad belakang transparent. Ini yang pertamanya. Color yang crystal clear. Jadi bila anda gunakan jenis crystal clear macam ni, dia akan menaikkan lagi warna telefon biru metallic yang sangat cantik ni. Bila anda pakai ni, bolehlah tayang kat sana sini kan color telefon tu.
dan diberi kat sini juga untuk charger USB kabel. Dan juga chargernya yang begitu mudah untuk kita guna. 3 plug pin. Sambungkan dengan USB kabel untuk anda charge telefon Infinix Hot 20 ini. Jadi secara kesimpulannya, banyak aksesori diberikan. Semuanya lengkap. Infinix Hot 20 ini adalah satu telefon pilihan macam Saliha pun akan beli. Kerana banyak aksesori yang diberikan sekali dengan telefon ini pada harga yang cukup berpatutan. So, sekarang kita akan onkan telefon ini. Okey, baiklah. Itu dia. Skrin pertama bila anda on, terus akan nampak signature Infinix dan juga powered by the Android processor-nya. Lihat di situ. Dan skrinnya yang begitu jelas dan juga tengok saiz dia begitu nipis, tapi masa saya pegang ni begitu ringan sekali. Macam biasa, anda pilihlah bahasanya. Baik semua, ini adalah paparan skrin utama untuk Infinix Hot 20 di mana anda boleh lihat banyak aplikasi yang telah di-download. Ini yang paling menarik yang semua orang harus ada, iaitu TikTok, Facebook dan semuanya boleh dimuat turun menggunakan telefon ini. Tetapi untuk Saliha sendiri yang paling penting adalah kamera. Jadi kita nak explore apa keistimewaan kamera untuk Infinix Hot 20 ini. Dan untuk feature kamera, mudah saja tekan di sini. Okay. Dan yang pertamanya pastinya bermula dengan short video. Anda boleh sediakan short video, nak buat reels ke, nak buat video short anda ke, boleh gunakan untuk feature yang pertama sekali. Keduanya adalah video. Dan ini adalah juga satu feature yang ada di Infinix Hot 20 sahaja, AI Cam. AI Cam ni gambarnya cukup jelas, anda kena cuba. Beauty feature, mencantikkan lagi wajah anda yang dah sedia cantik itu. Dan juga seterusnya ialah portrait. Portrait kita tahu kalau kita gunakan portrait, backgroundnya akan sedikit blur, tetapi ia akan fokus kepada objek yang ingin anda tangkap gambar tersebut. Dan ini yang saya tak sabar nak cuba, super night feature menggunakan Infinix Hot 20. Jom kita tangkap gambar menggunakan super night feature. Hai semua, sekarang saya berada di kawasan yang kurang cahaya. Jadi saya nak selfie menggunakan Super Nightscape feature untuk kamera Infinix Hot 20 ni. Saya akan orang kata apa, selfie, kemudian tunjuk hasilnya sebentar. Okey. Nampak. Walaupun dalam gelap dan cahayanya yang kurang, gambarnya begitu jelas menggunakan feature Super Nightscape Infinix Hot 20. Baiklah, ini adalah review Saliha untuk Infinix Hot 20. Telefon yang cukup canggih dan dah menarik hati saya. Saya jatuh cinta dengan telefon ini. Jadi anda semua kena dapatkan di pasaran sekarang kerana dia hot selling. Okay? Jadi jangan lupa dapatkan di pasaran Infinix Hot 20. Pilihan Saliha dan juga pilihan anda.